nama saya Ahmad Aziz Habibullah dari SMA Negeri 1 Sragen kelas 12 IPA 5. Mas, ini mendapatkan apa, Mas? Saat ini saya menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia dengan tajuk rekor pelajar SMA dengan penghargaan dan juara terbanyak multidisiplin ilmu. Dengan rincian 120 piagam penghargaan terdiri dari 74 piagam juara dan 46 piagam kepesertaan. Mas, perasaannya seperti apa? Saya merasa bersyukur dan senang menerima penghargaan ini. Semoga apa yang saya dapatkan dan apa yang menjadi pencapaian ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh pelajar di Indonesia. Kuncinya untuk bisa berprestasi sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Kalau menurut saya pribadi, kuncinya adalah selalu berusaha, mencoba, dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus untuk bisa menguasai banyak bidang, dan itu kan tidak mudah, itu apa? Punya kiat atau strategi apa dalam bidang? Kalau saya pribadi, selalu menggunakan waktu luang untuk belajar secara mandiri dan mencoba dengan mengikuti berbagai event lomba guna mengukur kemampuan diri dan tentunya juga sebagai sarana untuk menambah wawasan. Di antara 120 piagam itu yang paling berkesan apa? Mungkin bisa ada satu atau dua yang paling berkesan. Yang paling berkesan adalah saya mendapat predikat kompeten writer dalam ajang ASEAN Poetry Writing Competition atau lomba puisi tingkat internasional se-ASEAN atau Asia Tenggara. Pesan untuk teman-teman yang lain agar punya prestasi seperti kamu. Pesan untuk teman-teman yang lain selalu mencoba, berusaha, dan harus berani untuk memulai hal yang baru. Jangan pernah takut, jangan pernah gagal. Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berbagi kepada orang tua untuk mengharap doa dan ridho mereka. Ini perasaannya gimana tiba-tiba dapat belajar? Saya merasa bersyukur dan sangat senang bisa mendapatkan penghargaan dalam pencatatan rekor MURI peraih penghargaan dan juara terbanyak. Apa Bu yang disampaikan? Saya rasakan tentu saja saya sangat bahagia dan bangga sekali kepada Mas David yang sangat luar biasa di masa pandemi, tetapi Ananda ini bisa meraih kejuaraan yang sangat-sangat luar biasa karena multitalenta. Tidak hanya di satu bidang ilmu tetapi multidisiplin, ya. Jadi beberapa mata pelajaran atau bidang studi yang dia raih, dan ini sangat luar biasa. Dan harapan saya tentu saja bisa memotivasi seluruh pelajar khususnya di SMA 1 dan umumnya adalah di seluruh Indonesia, karena ini sudah meraih rekor MURI, Indonesia MURI, ya, yang sangat luar biasa. Pencapaian rekor ini dicapai yaitu berjumlah 120 piagam penghargaan selama 1 tahun pandemi. Rata-rata setiap bulan? Setiap bulan sekitar 10-15 penghargaan. Itu inisiatif sendiri atau gimana? Inisiatif dan kehendak sendiri untuk mengukur kompetensi diri. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sragen yang telah memberikan doa, dukungan, dan bimbingan selama mengikuti berbagai ajang perlombaan, juga kepada teman-teman yang telah memberikan motivasi serta supportnya. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Imran Humaidi, SPD SHMKM yang telah membantu dalam kelengkapan berkas pengajuan rekor ini. Semoga pencapaian ini dapat memotivasi seluruh pelajar di Indonesia. Terima kasih.